Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keluyuran. Ketemu lagi di channel Daftar Wisata. Kali ini admin ingin membahas beberapa daftar wisata terbaru dan populer di daerah Bondowoso. Bondowoso merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Timur. Terkenal dengan julukan Kota Tape, bukan hanya dikenal dengan cita rasa dan tape manisnya, tetapi penghasil tape terbesar dan terbaik di Jawa Timur. Selain itu, Bondowoso menyimpan pesona wisata alam dan budaya yang luar biasa. Dari panorama pegunungan yang menakjubkan hingga situs bersejarah yang penuh cerita, Bondowoso menawarkan berbagai destinasi wisata menarik untuk dijelajahi. Nah, tentunya ada beberapa wisata terbaru dan populer di Bondowoso yang menarik dan menjadi rekomendasi di tahun ini untuk mengisi akhir pekan atau liburan bareng keluarga dan pastinya cocok buat keluyuran teman-teman. Sebelum saya lanjutkan pada daftar wisata di Bondowoso, ada baiknya subscribe channel ini terlebih dahulu. Oke, terima kasih yang sudah subscribe channel ini. Pada urutan pertama ada The Terrace. Kini Bondowoso memiliki wisata anyar yang baru saja opening bulan Maret 2024 kemarin. Wisata tersebut adalah The Terrace Cafe yang berada di sisi barat Kabupaten Bondowoso di pegunungan Arak-Arak Beringin. Wisata The Terrace ini menggabungkan konsep wisata alam, kafe, dan resto. Pemandangan yang disuguhkan wisata ini sangat indah dan asri karena lokasinya yang berada di dataran tinggi pegunungan Arak-Arak. Wisata ini juga memiliki konsep bangunan perahu yang berada di atas gunung sehingga di setiap sudutnya sangat estetik dan instagramable. Selain itu, tempat ini juga ada restonya sehingga para pengunjung bisa menikmati berbagai menu makanan sambil melihat pemandangan yang sangat indah. Paling rekomendasi berkunjung The Terrace Cafe ini pada saat sore hari maupun malam hari karena selain tidak panas, pengunjung juga bisa menikmati terbenamnya matahari atau sunset dan juga city light. Perkotaan Kabupaten Situbondo dan Bondowoso sangat cocok buat liburan rame-rame bareng keluarga dengan mengunjungi wisata The Terrace Cafe ini. Untuk selanjutnya nomor 2 ada Navara Waterpark. Navara Waterpark merupakan destinasi wisata yang menawarkan kesejukan kolam renang dengan nuansa alam yang beragam. Destinasi wisata baru yang terletak di Bondowoso, Jawa Timur. Tempat ini diresmikan pada bulan Desember 2022 lalu. Tempat ini menawarkan pengalaman liburan yang menyenangkan dengan berbagai wahana menarik. Navara Waterpark menjadi pilihan yang tepat untuk menghabiskan waktu liburan kamu. Wahana seru ala Singapura di Navara Waterpark menawarkan 4 wisata kolam renang untuk balita, anak-anak, dan dewasa yang dirancang dengan konsep modern alam Singapura. Pemandangan yang tidak kalah menarik dari wisata kolam pemandian seluas 1,5 hektar ini yaitu di atas sungai buatan terbentang 5 jembatan yang dibuat serupa. Selain wahana kolam renang dengan air sangat jernih dan patung Merlun Singapura, di Navara Waterpark juga terdapat kolam arus sungai yang mengitari kolam renang. Pengunjung bisa menyewa perahu karet menyusuri arus sungai layaknya arung jeram. Selanjutnya nomor 3 ada Bukit Luwe. Bukit Luwe merupakan salah satu objek wisata yang sudah diresmikan oleh Bupati Bondowoso. Tempat ini menarik untuk dikunjungi karena ada banyak spot foto unik yang cocok bagi masyarakat yang sering mencari lokasi untuk foto selfie. Terdapat banyak wahana foto di wisata Bukit Luwe Bondowoso seperti misalnya nama tempat tersebut. Karena berlatar pemandangan alam yang indah, membuat lokasi ini sering digunakan untuk mengambil foto. Apalagi di depannya terdapat air mancur sehingga terlihat lebih bagus. Ada juga spot yang dibuat membentuk lambang cinta, lengkap dengan anak panahnya. Untuk selanjutnya nomor 4 ada Air Terjun Niagara Mini. Bondowoso juga memiliki wisata air terjun yang mirip dengan Niagara Waterfall di Kanada. Wisata air terjun ini kerap disebut Air Terjun Niagara Mini oleh warga setempat dan wisatawan. Air terjun ini memiliki kemiripan dengan bentuk Niagara Waterfall di Amerika. Meskipun ukurannya tidak terlalu besar dan tinggi, namun berbentuk melebar berombak-ombak bak air terjun Niagara. Wisata alam ini dilengkapi dengan hamparan rumput hijau dan pohon yang lebat sehingga membuat udaranya menjadi sejuk dan segar. Air terjun ini mengalir dengan indahnya di tepi jalan kampung. Nah, di sini kamu bisa menghabiskan waktu libur bersama keluarga tercinta menikmati kesejukan air terjun Niagara Mini dan sangat instagramable spot foto berlatar air terjun.
Selanjutnya nomor 5 ada Batu Soon. Beto Soon atau Batu Susun merupakan salah satu wisata alam di Bondowoso yang memiliki kemiripan dengan Stonehenge di Inggris. Batu ini memiliki ketinggian sekitar 20 meter yang berdiri dengan tegak dan tersusun sehingga terlihat seperti Stonehenge. Beto Soon juga disebut sebagai Batu Solor oleh warga sekitar karena letaknya di Desa Solor. Nama Batu Soon digunakan ketika situs bebatuan ini dikelola oleh Dinas Pariwisata Bondowoso sejak tahun 2016. Soon dalam bahasa Madura berarti tersusun. Fasilitas di wisata ini juga cukup lengkap. Sudah banyak warung-warung yang disediakan, area parkir, toko oleh-oleh. Selain itu juga tempat berswafoto di beberapa spot yang disediakan. Spot tersebut meliputi menara pandang, bird wall, sangkar sarang burung, dan jaring laba-laba. Untuk selanjutnya nomor 6 ada Kawah Wurung. Kawah Wurung merupakan kawasan perbukitan dengan hamparan padang rumput atau savana dan cekungan yang berbentuk seperti kawah gunung. Objek wisata ini terletak di Desa Kalianyar, Kecamatan Sempol, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur. Wisatawan mengenal Kawah Wurung dengan sebutan Bukit Cincin. Ada pula yang menyamakannya dengan Bukit Teletubbies karena bentang alamnya yang berbukit dan tertutupi oleh rerumputan yang hijau. Keindahan Kawah Wurung membuatnya dijuluki sebagai Zamrud Bondowoso. Adapun pengelola objek wisata seluas sekitar 100 hektar ini di bawah Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan Bondowoso. Selanjutnya nomor 7 ada Air Terjun Kali Pahit. Sesuai namanya, Air Terjun Kali Pahit memiliki air dengan rasa pahit asam. Rasa ini berasal dari kandungan air asam pekat seperti fluorid, klorida, dan asam fulat yang tinggi. Kandungan tersebut membuat air menjadi rendah sehingga berbahaya untuk dikonsumsi manusia. Jadi tidak disarankan untuk meminum air dari air terjun ini. Air terjun ini tergolong sebagai destinasi wisata baru karena baru diresmikan sebagai destinasi wisata alam Bondowoso pada tahun 2020 lalu. Sebelumnya air terjun ini merupakan cagar alam yang tertutup bagi para pengunjung. Dan untuk yang terakhir ada Kawah Ijen. Untuk yang terakhir ini mungkin sudah tidak asing lagi untuk dibahas karena sebelumnya di daftar wisata Banyuwangi tempat ini sudah admin bahas juga. Asal diketahui Gunung Ijen adalah sebuah gunung berapi yang terletak perbatasan Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur. Tempat wisata alam ini menyajikan pemandangan yang sangat indah sehingga tak hanya menarik wisatawan lokal tapi juga mancanegara. Wisata Kawah Ijen tidak pernah sepi pengunjung karena memiliki keindahan berupa kawah dengan api berwarna biru, gunung yang memiliki ketinggian hingga 2.443 meter dari atas permukaan laut. Ini terletak antara dua kabupaten yaitu antara Banyuwangi dan Bondowoso. Fenomena blue fire di Kawah Ijen atau kobaran api biru di tengah gelapnya malam menciptakan cahaya yang begitu indah. Karena keindahannya inilah banyak wisatawan domestik ataupun dari mancanegara rela melakukan pendakian malam dan dingin demi mencapai blue fire di Kawah Ijen. Jadi itulah guys daftar wisata terbaru dan populer di Bondowoso yang bisa admin rangkum pada video ini. Tentunya tidak hanya itu saja dan masih banyak tempat-tempat wisata hidden instagramable lainnya yang ada di Bondowoso. Gimana guys, sahabat keluyuran ingin berkunjung tapi jangan lupa selalu prokes dan jaga kesehatan. Jadi jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan update tentang wisata baru lainnya yang ada di kota Bondowoso. Dan bila mana kamu suka dengan channel ini silakan like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Admin daftar wisata pamit undur diri. See you on the next video. Salam keluyuran, salam sehat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.